Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's me, JJD, and I'm back with another videos. So, hari ni kita nak buat apa? Hari ni, so macam korang baca dekat title aku punya video ni, which is nak buat, bising lah jiran ni, which is nak buat Shopee haul bawal. Tak ada haul sangat pun, sikit je. Tapi aku nak tunjuklah, memandangkan aku ni dah banyak tudung bawal, warna semua lebih kurang sama je. Nanti aku tunjuk kat korang eh, color-color yang aku suka pakai. Macam ni lah, warna-warna macam ni aku suka pakai. Okay, ni je barangnya. Jadi ni aku baru beli dalam 2 hari lepas. Dia post daripada KL, tapi cepat gila sampai lah. Sebenarnya aku nak pergi sekolah, tudung dah tak banyak. Dia sebenarnya tudung aku banyak tau, cuma warna dia tu semua lebih kurang sama. Korang tahu kan, warna yang macam warna khaki, warna koko, warna brown, ha, semua warna lebih kurang sama. Tapi ni pun aku beli warna yang lebih kurang sama juga. Tapi takpelah, kita tengok je lah eh. Aduh, malah nak gunting. So dalam video ni aku akan tunjuk cara macam mana pakai bawal macam ni. Ni actually bawal tau, cuma dia singkat, singkat banyak lah. So kalau korang nak pakai keluar tu mungkin tidaklah untuk yang muslimah. Tapi kalau korang nak pakai untuk berangan-berangan kan, untuk selfie nampak muka je, tak nampak bahagian lain, mungkin bolehlah ikut atas korang punya pilihan. So dalam video ni aku tunjuk cara aku pakai bawal ni. Cara pakai, ada lagi lah bawal-bawal lain. So korang kena stay tune. First kali aku nak buka barang ni, and then baru aku tunjuk dekat korang macam mana tutorial-tutorialnya. So ini barang dia. 1, 2, 3. Tengok colour first dia dah tahu kan. So ada 7 colour. So aku review dulu satu-satu warna-warna yang ada dalam ni. Wah, ini shawl tau, aku beli warna cream, cantik. So kita review satu-satu warna tudung yang aku beli. Aku rasa semua cantik-cantik. Tengoklah colour palette aku suka warna-warna macam ni. Ni kelabu, macam ni, macam ni. Warna hijau first time ada. Warna ni, ha, ini suka gila dengan warna ni. Eh, aku masih tak ada beli warna-warna kuning ni. Dan satu lagi daripada kedai lain, tapi aku beli warna olive green. Aku tak macam olive, ha, sebab tak pernah ada lagi warna ni. Jadi aku belilah warna olive green. Cantik. Dekat depan ni, bahagian depan ni kan, dia tak kemas, nampak tak? Sekejap. Dia bukan tak kemas lah, korang tahu tak yang dia jenis berkedut-kedut. Beza dengan warna tudung warna krim tadi tu. Kalau korang tengok tudung warna krim ni, jahitan dia kan tak berkedut. Tengok eh, ha, ni rata kan. Cuma ada bulu-bulu ni, korang gunting sendirilah. So aku nak tunjuk dulu color-color yang aku beli. Okay, first warna ni, dia macam warna Milo tau. Tapi aku tak tahulah kod dia apa, nanti aku letak kat sini. Ni kod yang pertama. Kain dia sedap tau. So ini color yang kedua, color grey. Sebenarnya dah ada, tak tahulah kenapa aku beli lagi. Perempuan kan, biasalah. Ni warna yang ketiga, warna salmon pink I think. Warna yang keempat, so ni color first time color ni aku ada. Aku ada tak warna macam ni, tapi dia cotton shawl. Jadi aku belilah untuk bawal pula, sebab tak pernah ada bawal warna ni. Allah, kenapa lighting ni, ha, tak pernah ada bawal warna ni. So aku belilah. So color yang kelima ialah color warna hijau. Color yang keenam, color warna khaki. I don't know lah, nanti aku letaklah kat sini kod dia warna apa. Akhir sekali warna ni. So korang, bawal dan shawl yang aku tunjuk ni aku dah letak dekat description box. Jadi korang tekan dekat situ dan nanti dia akan terus bawa ke Shopee dan korang boleh terus check out lah, ataupun letak dekat trolley. Ha, bahasa Melayu kau, trolley. So yang ni korang jangan tanya beli mana eh, sebab ni dah lama sangat dan tudungnya sampai jadi lembek dah ni. So aku akan buat tutorial pakai tudung yang baru. So kejap eh, aku iron. Tada, dah siap iron. Cih, konon transition bagai. Dah siap iron, tapi kan aku nak tunjuk kat korang dulu cara nak buat bawal jadi shawl, baru aku akan buat tutorial bawal. So yang iron ni untuk tutorial bawal lah. Yang dekat atas kepala aku ni, aku nak buat tutorial bawal jadi shawl, sebab yang ni aku tak iron pun. Nampak tak renyah-renyah. First tutorial, korang kena ada satu pin. Kan tudung bawal kan empat segi kan, dan korang ambil mana-mana bahagian macam ni kan.
ambil, aku ambil sebelah kiri lah. Ha, ikut korang lah belah-belah mana selesa. Kiri ni jadi pendek dan belah kanan ni jadi panjang macam tu. Ikut korang lah kanan ke kiri. Tapi kalau aku lagi selesa kiri pendek. Pastikan yang pendek ni ngam-ngam kat belakang. Bila korang pin tu, ngam-ngam kat belakang. Okay, lepas tu korang pin kat belakang. Lepas tu, bila korang dah pin, korang bawa pergi depan. Sebab sini kan tadi ada yang panjang kan. Kalau yang pendek ni kita dah pin habis. Kalau yang panjang ni kita bawa pergi depan. Nampak tak macam ni? Okay, bahagian yang panjang ni kan korang pegang. And then korang tarik. Cari hujung yang belah kanan pula. Sekejap. Cari sampai hujung lah. Cari sampai hujung. Okay, dah jumpa hujung dia. Part ni dia macam tricky. So korang kena tengok betul-betul. Okay, korang naik ke atas macam ni kan. Naik ke atas. Korang tarik dia sampai macam ni. So yang korang pegang kanan tu mesti ada kat kiri. Okay, bila dah jadi macam ni, korang adjust lah dia. Adjust lah nak ke belakang boleh, nak ke depan boleh. Tapi aku lagi suka ke depan macam ni. Jadi kan, bila dah jadi macam ni, korang bawa semua ke yang belakang tu, bawa semua pergi depan. Ha, bagi dua-dua macam ni. Dah bawa pergi depan kan? Tarik semua ke depan. Dah bawa pergi depan. Yang depan ni korang ratakan. Dia kan dah kemas-kemaskan. Belah kiri ni korang lipat. Masukkan dalam. Masukkan dalam. Bawa dia tarik sampai habis-habis. Sampai dia jadi macam ni. Yang kat belakang ni ikutlah korang nak masuk baju ke, selit mana-mana ke. Kalau aku masuk dekat baju. Ikut korang lah. Kalau korang nak pin pun boleh, tak ada masalah pun. Lepas tu, yang lagi sebelah ni, korang sama je lipat juga. Then part ni korang boleh sengkat kan atau labuhkan. Kalau korang nak labuh yang hujung ni, korang pin kat belakang. Kalau korang tak faham, korang ulang balik tau step ni guna speed yang paling slow dekat YouTube. Okay, macam tu. Jadi kalau labuh kan, dia labuh dia setakat ni je lah. Tak boleh nak labuh lagi. So jadilah macam ni. Kan dah jadi dah tu. Daripada bawal jadi shawl. Jadi punyalah lama aku mengajar. So harap korang dapat sesuatu lah daripada style yang pertama ni. Move kepada style yang seterusnya. Macam ni kan, dua-dua sama panjang. So, dah belah dua-dua, dah buat dua-dua belah sama kan, korang pinkan dekat bahagian belakang. Okay, bila dah jadi macam ni kan, korang ambil belakang ni, lipat sikit, bawa ni atas. Lepas tu pin bawah ni. Dah pin bawah tu kan, korang kemas-kemaskan lagi. Bila dah jadi macam ni kan, yang satu ni korang bawa pergi belakang macam ni. Bawa je, tak apa, it's okay, bawa je belakang. And then yang sebelah sini korang tarik sampai dapat bentuk V. Korang adjust dia lah. Ha, nampak ni? Ni kan dah bentuk V kan? Ha, jadilah macam tu. And then kat sini, kan letak sini. And then korang pinkan dia. Macam ni. And then kan ada yang belakang tadi kita dah bawa pergi belakang kan? Yang ni korang boleh letak kat depan ataupun biar je kat belakang. Sebenarnya kat aku terfikir, kenapalah nak buat bawal ni kepada shawl pula. Kalau nak pakai shawl, pakai je lah shawl terus. Kenapa nak menyusahkan diri pula? Allahu Akbar. Okay, tutorial seterusnya bawal. Mula-mula kita ambil bahagian hujung. Nampak tak? Lepas tu kita pin kat bahagian bawah ni. Okay, bila korang dah pin tu, yang bahagian panjang tadi tu, korang lilit bawa ke atas dan bawa ke tepi. Pastikan depan dia V tau. Okay, style yang seterusnya tiba tu dua lain. Bila korang dah pin bahagian bawah ni, korang lipat dah dulu. Lepas tu, bahagian sebelah kanan ni, ini apa yang aku suruh pakai lah. Bawa pergi belakang. Korang buka and then sampai dia jadi bentuk V. Nampak tak? Bentuk V dekat bahagian bawah tu letak. Ha, tariklah sampai dia jadi bentuk V kemas. And then tepi sini korang pin. Oh, dia jadi macam ni. Atas dia macam ni. Ha, kan kemas tu. Okay, tutorial seterusnya. Sebenarnya aku tak tahu macam mana nak buat tutorial banyak-banyak kalau bawal ni. Sebab aku tahu yang basic je lah. Sebab aku tak suka pakai bawal. Ha, yang belah kiri tu naik atas macam ni. And then korang pin. And then yang belah kanan ni sama juga. Buka. And then pin kat sini. Dia kemas-kemaskan sikit. Kemaskan. Jadi. Ada macam ni. Bentuk V. Okay, tutorial yang seterusnya. Yang sebelah sini. Yang belah kiri korang bawa pergi belakang sekejap. Yang belah kanan ni, korang bawa pergi belakang macam ni. Ikut korang lah, kalau nak labuh ke, nak singkat ke kan. Ha, bawa pergi belakang. Angkat dulu. Ikat dia. So, jadi macam ni. Mungkin ada lagi satu. Yang belakang, yang belah kiri ni, korang bawa sini. Korang bawa pergi sebelah sini. Korang masuk dalam baju.
And then kemaskan macam biasa. Kemas-kemaskan, dah siap. Okay, next aku nak tunjuk korang untuk pakai bawal yang pinless. Okay, bila dah ratakan, korang pin kiri kanan. Pin tu kan, jangan bagi dia melekap kat muka tau. Dia ada macam longgar-longgar sikit. Biar dia longgar-longgar gitu. Oh, wow, akbar, ayam! And then, bila korang dah pinkan tu kan, and korang pergi depan, nanti dia ada satu lipatan yang terkeluar ni kan. Korang just ambil je dari situ. And then korang bawa pergi belakang. Bawa pergi belakang. And then kat belakang tu korang ikat. Dan jadilah tudung tak payah pin. Pinless. Ikut korang lah sebenarnya. Kalau korang nak pin, ikutlah sebenarnya sama je. Ha. Yang penting korang kena pin ke kiri dengan kanan supaya tak terbang. Pinless. Ha, guarantee dia memang tak bergerak. Okay. Memang dia takkan gerak pun. Ha, so kalau korang macam bergerak-gerak-gerak-gerak kan, ha, korang just betulkan dia punya lipatan je. Dan dah, macam tu je. Okay, dapat sesuatu, dapat. Okay, kita buat style yang seterusnya. Style yang seterusnya, korang pin dulu bahagian bawah. Kanan ni, korang bawa pergi sini. And then masuk semula ke depan ni. Nampak kan? And then, lilit, 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 lilit. Bawa pergi masuk dalam sini. Macam orang-orang dulu-dulu kan, tapi trend ni pernah viral satu ketika dulu. Seterusnya, dah pin bawah ni, korang, yang ni korang bawa pergi belakang. Ketat-ketat eh. Bawa je semua pergi belakang, it's okay. And then sebelah sini, korang bawa naik atas. And then pin kat sini. Nampak tak? Dan bahagian belakang dia akan jadi macam ni. Dah siap. Okay, so aku rasa tu je video untuk kali ni. Sebab tu je lah yang aku ada idea untuk buat. Sebab aku tak selalu pakai bawal, jadi tak ada idea untuk buat bawal. Itu sahaja yang aku tahu. Harap korang dapat sesuatu dalam video ni. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Yang penting yang mana dah tengok, dah subscribe dan tekan like tu. Thank you so much. So, that's all video kali ni. Jumpa next video. So, jangan lupa untuk tengok video lepas ni, which is aku nak buat outfit ideas. So siapa yang tak tengok, korang rugi sebab semua harga RM15 je. Okay, that's all. Bye.